Sahabat Jam Vlog, kembali lagi sama gue, Antoni Saputra. Nah, kali ini gue udah bersama Marcel dari Fish and Furious. Ini kita bawa beberapa kantong ikan. Isinya ada pari, ada apa ini? Yang paling keren mana nih? Jadi Antoni mau nyari duit jajan buat ke Bali katanya. Wih, ngeri ya. Pokoknya kita ada bawa lele. Malah, apa? Bungkus-bungkus sendiri nih. Jadi kita ada bawa RTC Platinum. Bawa ada RTC Platinum, ada pari pokoknya. Ada pibas ya. Ada pibas. Ini kita ada bawa beberapa kantong lah untuk kita coba tes dagangkan di Jatinegara. Di lapak 39, 40, 41. Itu biasanya yang jaga Lehan. Itu bagus. Itu bagus. Nah, ini apakah RTC Platinum kita malam ini laku? Kita lihat ya. Kalau laku, kita jadi sultan di Bali ya. Iya. Kan lu bilang mau buat duit jajan kan di Bali kan? Enggak sih, cuma buat main-main iseng-iseng oh, iya. Buat konten lah. Kemarin lagi diajak sama Lehan ya. Lehan, ayo iseng-iseng seru-seruan lah. Untuk mengapresiasi juga pedagang-pedagang yang ada di sini ya kan. Mau gimana merasakan kawan-kawan dari hobi, peternak, apa segala macam yang dagang di Pasar Jatinegara. Jadi kita bisa ikut merasakan lah ya. Betul. Selama ini hobi, habis itu kita cuma lihat dari YouTube atau dari TV, Pasar Jatinegara tuh ramenya kayak gimana gitu-gitu lah ya. Jadi sekarang kita jadi pedagang. Oke? Ikutin kita terus. Udah, nanti. Mantep nih. Mantepnya apa? Kamu buat makan tai juga? Enggak. Sedotannya kenceng. Oh, sedotannya kenceng. Dia enggak jayok. Ini diaku sebagai stok dia. Karena kalian juga enggak jawab kayak gitu deh. Penglaris. Penglaris. Dia bilang stoknya dia. Oh, bungkus gue. Ini nih platinum juga, tapi mentega. Bro, oke. Gua sama plastik kasih. Oh, thank you. Oke, thank you ya. Penglaris. Thank you, penglaris. Ai. Di sales jago. Di lapaknya Jeffrey. RTC Platinum biar bisa pulang ayo. RTC Platinum. Kalau enggak boleh pulang. Boleh pulang. Ah, pakai kafet. Wah, ini juga nih bosnya. Si Gabriel mana ya? Biasa dia di sini enggak ada. Tahu mutam dulu dia. Ayo gua geser dulu nih tahtanya di sini dia. Enggak salah nih. Hah? Jemplok di sini. Wih, RTC Platinum, RTC Platinum. Pari, RTC Platinum. Harga lapak. Gua sih luar biasa ngeliat bos yang ini nih. Iya, big bossnya, cuman ngunyah doang. Nggak digeser sini. Aduh, nggak digeser. Iya kan, enak memang. Kok enggak bawa pibas-pibas unik? Wah, ini ada itu. Itu mono, ini satu. Mono, becak tuh. Dapat aja. Itu udah dapat aja kan. PSB-nya udah kosong semua. Lihat dulu dapat hati. Ayo. Ke mana? RTC Platinum, RTC Platinum, pari. Oh, 8941 ikan apa? Nanti saya pe. Indosiar ya? Ini cuma hari ini aja atau besok lanjut deh? Cuman hari ini. Benar ini ya. Ini gabung sama di Palo aman. Dia jatuhnya main atas tapi dia predator makanya ular hongkong, kere, ikan-ikan kecil kayak itu bisa masuk ke ini? Kalau gue berapa? Bisa berapa? 100 itu berapa? Hah? Udah murah? Lu mau ambil berapa? Nanti gue yang ngomong ambil berapa bro? Tenang gue memfasilitasi. Udah ambil. Udah di itu sih, cek sih, siapa sih? Udah gila. Mau ambil berapa biar nanti terbang-terbangan dia? Ya kalau satu kan terbang sendirian gak jelas dia kan. GJ dia. Ini sama juga. Sama. Ada yang beda motif tadi. Pentadon yang ini butterfly sama. Rasa latinnya doang pentadon. Hei, ini dikasih begini ya. Buat apa? Tuh, buat sekat kali. Buat sama tutup atasnya, Bu. Oh. Boleh, ikan pari. Dua. Berapa? Dua.
Fred. Kasih 180. Tuh, udah di diskon. Ayo siapa 50. Lagi? Ini hari doang. Hari ini doang. Gila, kita doang yang paling berisik ya? Gak apa-apa sih. Gak apa-apa ya? Juga pasar kan? Gak lama disikut sih, pasti. Ikan, woy! Tapi masuk yes. Lagi. Pegang duitnya dulu, Kos, tuh. Balikin dulu. Berapa, Mbak? 20. 20. Dia kan nyatanya berapa? Gak jauh, gak jauh. Gara-gara lu ya, gua sampai sekarang masih gatal nih. Oh iya, gak apa-apa. Mana-mana Amerika? Ayah, boleh boleh lagi siapa? Ada rencananya dia? Hah? Gak usah kembali berarti. Apa? Bisa kan? Bedanya apa? Baru sama parrot-parrot itu bisa kan? Ini. Gak apa African butterfly. Selama dia nggak bisa masuk mulut parrot sih nggak masalah. Parrot itu masih kecil. Oh bisa lah kecil gitu mah. Kalau kecil mah nggak apa-apa. Kalau parrotnya gede, dihajar. Platinum, platinum. Bisa, bisa. Ntar digabung sama Bahka. Platinum, platinum. Nama parrot mah RTC. Iya RTC, buh. Wadah. Aman banget. Wow. Kalau parrot ini gua ambil sendiri nih yang mana? Bebas pilih. Hah? RTC platinum, RTC platinum. Ini kan cuma dua emang. Iya ada banyak. Yang mana? BD hybrid, BD hybrid. Hari ini doang, besok agak ada. Lu pernah bawa hybrid aja kok. Fred, lu pilihin deh Fred yang paling bagus Fred. Iya, selera aja, itu kan motifnya bagus. Silakan mampir. Ambil satu-satu aja. Sayapnya yang tebel aja, warnanya jadi kontras. Iya, biar lompatnya tinggi nanti. Besok beli lagi ya kan. Ini bisa loncat emang. Bisa dia. Namanya juga ada sayap. Namanya juga butterfly. Lu taruh di balut terbang kan tau gak? Dia terbangan cuma lompat ke air lah. Gak apa-apa. Besok balik lagi, tau kan? Udah, lompat 39. Ayo siapa lagi? Siapa lagi? Pari, pari. RTC platinum, bos. RTC platinum. Saya pari. 2,8. 2,8. Iya. Ada darah hybridnya, spotnya juga bagus. BD hybrid. Kalau ambil sepasang digoyang. Anjay. Goyang depan belakang. Hah? Maju mundur. 19 detik ya. Oke. Okay. Buset deh. Jualan, Bang. Gila. Bukan main. Enggak main-main. Iya. Tahu. Mas, kita nonton ya YouTube-nya ya. Boleh, siap. Iya. Dua. Jadi. Ayo, siapa lagi mau dibungkus? Ayo, makasih banyak ya. Sama-sama. Laris manis Tanjung Kimpo. Makasih ya. Iya. Iya. Kita jadi nih jalan-jalan. Jadi dong. Itu buat bilangan. Ini buat belajar lari. Oh, belajar lari. Taruh lah nanti kita. Nggak, tunggu bentar lagi. Ini udah kosong nih. Oh, iya. Seret gitu kan. Biar satu dulu. Iya, ada jalur, ada jalur. Lele, lele. Pari, pari. RTC platinum. Iya, mulai pegel begini. Iya, pegel banget, coy. Begini ya rasanya ya. Iya. Hey, halo. RTC platinum dong, ya, Mas. RTC platinum. Ini harga lapak. Kan. Harga lapak. Padahal oh, tanya ini bos. 11. Khusus di sini 11. Berapa? 11. Hah? 11 juta. Oke. Gua tanya itu berapa gua buat satu suara lah. Mana? Untuk gue, lapak kereta gue inget di sini. Kemarin ini lapaknya nggak real nih. Sini? Siapa yang tahu? Tempar kau tuh. Ini buy one get four ini kayaknya. Buy one two gitu. Bayar. Bayar lapak. Gue bilang nanti gue ke lapak. Pibas, RTC Platinum, Pari. Gila. Besok gue nggak bersuara lo, cuma ngomongin RTC Platinum doang. RTC Platinum, Pari.
Ya lu ngomong sama dia, bukan gue yang beli. Enggak, gue ngasih tau lu. Oscar, Oscar. India gitu. Andrau. Belum ada cek. Pibas. Iya. Makin putih dia. Gue ikutnya masukin deh daftar. Itu apa namanya? RTC Platinum, RTC Platinum, pari. Awis, gila. Dapat minum kita? Belum. Udah, teriak. Udah banyak jualannya tadi. Udah. Oh, di dekat mobil. Oscar, Oscar, yang lagi happening, Giselle, cupang itu. Abangnya kayak ngerti kali, Bang. Abangnya ketawa. Kayak ngerti kali yang 19 menit itu. Kayak mamak jual BH. 10. Ya udah 11. 15. Yang jual lemah. Gua mesti pakai seksi-seksi dulu. RTC Platinum pari-pari. Bet, bantuin teriak, bet. Siap. Suara gua habis nih, bet. Udah. Lu makan apaan? Bibas anak-anaknya gak ada, Bang? Bibas. Masih belum gede. Adanya udah langsung gede dia. Kecilin gak bisa? Hah? Yang berapa yang gede? Kecilin ya? Anak-anaknya besok lah. Anak-an? Yang apa? Bro Kondo, Inter, Temesis. RTC, RTC. Oh, yang biasa. Apa? Apa? Oscar ini? Oscar nya berapa? Itu 80. Ini 80 isi 10. Cakep nih, buntal-buntal dia nih. Itu apa tuh? Mono. Bibas mono, Piro? Bibas mono itu 110. 110 aja. Cari apa? Ayo, ayo. Ada arwana, pari. RTC Platinum, lele-lele, putih. SB. Yang putih-putih lebih menawan. Tadi ditato lebih. Habis. Oh, masih. Ayo, boleh. Kampet jual 30 aja. RTC Platinum. Enakan jual os. Diobral. Anjing diobral. Anjing lagi di PHP-in. Bukan jual os kan kepiet. CHF Oscar. Nah. Mono, yang dagang. Oh, hari nangis. Jangan-jangan. Ayo belanja ikan masuk YouTube. Yang SB-nya dipilih aja, Kak, nih. Banyak tuh. Banyak. Apa? Buat berapa? Itu 120 aja. 120 aja. Kita udah turunin dah, udah. Ambil yang isi 10-nya itu. Ini isi 10-nya. Masih 80. Tapi kualitasnya sama enggak? Beda lah. Ini kan SB. Oh, ini SB. Itu bulat, entar kayak tahu bulat. Ini kayak yang ini nih. Yang mana yang bulat? Ini nih. Itu tuh. Yang SB. Ah, yang bulat ini. Ini nih yang SB. Eka. Belanja ikan masuk YouTube nih, Kak. Di sini entar kurus gitu. Apa? Gedenya kurus. Panjang beda. Gedenya tetap gede. Oh, ya ini yang normal. Itu yang SB. Kalau yang normal agak panjang kayak normal biasa lah. Ini kita lagi kotak-katik gocek-gocek jual beli ya kan? Kotak-katik sana sini. Ayo boleh RTC lele putih-putih lebih menawan yang putih lele. Nih gue yang beli nih tapi lu jokok. Gedenya gitu. Sudah gede.
Boleh, boleh dipilih, dipilih. Kuning atau merah. Maksudnya enggak kayak yang di bawahnya, kok di bawahnya kan dia yang bawah albino. Iya. Paris ya. Ini Tiger. Tiger. Nah, mana? Tadi 80. 80, 80 aja. Kurang. Apa? Kurang goceng lah 75. Udah ya. Siap-siap kurang lagi. Nangis nanti kita. Anjing mau diomelin. Ah. Gua itu yang mahal terus dari Thailand Kolombia. Tanaman alam itu 500. Pasnya 4,5. Apa itu? Ale. Kalau itu bedanya juga bagus ya. Kalau itu kan isinya ya. 10 kan plastiknya kecil. Kalau ini isinya banyak plastiknya gede tuh. Bedanya gede gitu. Ini udah gua kunci, Pak. Enggak lah, enggak. Boleh, boleh dipilih, dipilih. Luarnya banyak di atas juga. Ada pari, ada lele. Eh, kaget gua anjing. Boleh, boleh. Dilihat-lihat dulu. Dari yang kecil sampai yang gede ada. Yang lebih gede lagi ada di ujung. Kita bawa centeng. Nah, sahabat James Vlog, tadi kita baru pulang dari ngelapak di Pasar Ikan Jatinegara. Jadi itu kita kemalaman, ternyata di sana mulainya lebih awal selama atau semenjak PSBB. Jadinya kita jam 12.30an baru sampai, jadi padat-padatnya sudah lewat. Jadi padat-padatnya tuh tadi kata si Leihan itu sekitar jam 10 sampai jam 12-an tuh padat banget sampai nggak bisa jalan. Nah, ini kali ini hanya sekedar konten dan silaturahmi, bukan ajang untuk menyaingi para pedagang-pedagang di lapak di Jatinegara. Jadi ingin merasakanlah seperti apa melapak di Jatinegara. Ternyata panas, capek, dan apa ya, belum lagi ketemu dengan pembeli-pembeli yang memang nawarnya sadis parah. Karena perjuangan pelapak di Jatinegara itu parah loh. Dari mempersiapkan dagangannya itu capek banget. Kemudian belum lagi tadi tiba-tiba hujan. Karena itu lapangan terbuka. Kemudian kalau barang-barang dagangannya nggak laku, terpaksa dia harus susun kembali dan dibawa lagi kembali ke rumah. Ada yang dari Depok, ada yang dari Bekasi, ada yang dari Bogor, ada yang jauh dari Tangerang. Nah, itu pengorbanan dan effortnya luar biasa. Makanya gue merasakan apa yang, nggak merasakan penuh sih, sebagian lah yang gue rasakan. Karena kan gue juga datang enak dengan mobil bersama Marcel. Dan juga gue bawa barang dagangan nggak terlalu banyak, hanya sekedar bawa yang memang mereka belum ada, si Lehan dan Tubagus dan si Riko belum ada, ya gue bawa. Tapi kalau yang pedagang lainnya yang benar-benar bawa semua barang dagangannya, itu sih perjuangan dan effortnya luar biasa. Jadi gitu aja konten kita kali ini untuk merasakan dan silaturahmi dengan pelapak-pelapak di Pasar Ikan Jatinegara. Oke sahabat James Vlog, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi tahu yang tahu tentang konten-kontennya James Vlog. Oke sahabat James Vlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.